Jemaah calon haji dari seluruh dunia telah wukuf di Arafah pada Jumat atau 9 Zulhijjah. Begitupun dengan jemaah calon haji asal Indonesia, mereka terus mengumandangkan kalimat talbiyah sebagai pertanda puncak haji berlangsung. Kalimat talbiyah sebagai ungkapan memenuhi panggilan dan terus memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berkumandang saat jemaah calon haji dari seluruh dunia ini selesai melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Jumat. Begitupun dengan jemaah dari Indonesia, mereka gembira menjalani prosesi puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Eropa, kemudian mereka bergerak ke Muzdalifah dan bermalam atau menginap di Mina atau Armuzna. Lalu pada 10 Zulhijjah atau 9 Juli, jemaah istirahat di Mina dan berangkat ke Jamarat untuk lempar jumrah Aqabah, setelah itu mereka tahalul dan kembali ke tenda.